Ini warga memberikan apresiasi kepada Kodim 0321 Rokan Hilir Cik Tuan Puan yang telah menyelenggarakan daripada Bazar Sembako. Nah, alhamdulillah Cik Tuan dan Puan, kebahagiaan bagi masyarakat ini mendapatkan bazar murah Cik Tuan dan Puan, dan ini juga masyarakat bisa sangat membantu daripada masyarakat sehingga bisa membelikan bahan pokok yang terjangkau. Iya, macam mana kabarnya? Moh, kita tengok. Bazar sembako yang ditaja Kodim 0321 Rokan Hilir di Makodim 0321 Rokan Hilir diramaikan ratusan masyarakat yang ada di Kecamatan Bangko. Salah seorang warga, Linmar, mengatakan dengan adanya bazar sembako ini dirinya merasa terbantu untuk mendapatkan sejumlah bahan sembako dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di pasar tradisional. Sementara itu, bazar sembako menyediakan beberapa komoditi di antaranya beras, minyak goreng, telur, gula, bawang merah dan bawang putih, aneka minuman, kaleng dan lainnya. Dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziko melaporkan.